guys, jumpa lagi di channel Sugi Mendenet Pictures ya. Saya kali ini akan mengetes nih konsumsi BBM dari R3 tahun 2013. Ini usianya sudah 10 tahun nih tahun ini ya. Nah, ini saya akan melakukan perjalanan ke Jawa Tengah nih, jaraknya sekitar 370-an kilometer. Nah, kita akan isi dulu. Kita pakai metode full to full ya. Kita ke pom bensin dulu untuk isi penuh. Kemudian nanti kita kilometernya kita reset dari nol. Kemudian untuk AVG-nya kita juga reset dari nol. Jadi kita pengin tahu nih ininya ketepatan di ini dashboard-nya di AVG di MID-nya dengan aslinya. Kita mau isinya Pertalite aja, Pertalite. Kita mau isi Pertalite. Kita isi full nih, kondisi setengah ya. Kita untuk ini tripnya kita nolin. Nih udah nol ya. Oke, kemudian untuk AVG-nya nih kita reset juga. Udah nol ya. Nanti kita biar tahu nih AVG di MID dengan yang rata-rata pemakaian aslinya. Nanti ketika kita udah sampai lokasi, kita isi penuh lagi, kita habisnya berapa liter. Begitu. Kita menunggu di sini guys, abangnya lagi ngisi yang depan. Pertama penuh ya mas? Berapa penuh? Penuh. Ini mobilnya nih guys, tahun 2013. Ganteng gak? Oh, ganteng. Ada berapa nih? 230. Oke, kita lihat. Ayo ambilin 50.000 satu. Ya itu, yang biru. Trut. Rp242.800.43. Kita pastiin full ya. Kita pastiin full. Nah, tuh. Udah luber-luber. 25,59. Kita akan lewati rute tol Jakarta Cikampek, kemudian Cipali, nanti kita keluar di Slawi. Terus kita lewat Bumiayu, kemudian Purwokerto dan Banjarnegara. Rutenya rute datar ya guys, tidak ada ini naik turun bukit, nggak ada. Nah, tuh Karawang, Cikampek, Bandung. Yuk. Yes, kita masuk ke tol Cikampek. Nanti kita pasang kameranya di dashboard sini. Jadi kaca ini ya. Dashcam. Cikarang Barat. Kita masuk ke tol Cikarang Barat. Nanti kita menggunakan speed standar aja ya, guys. Ya 90 sampai 110 aja, nggak usah ngebut-ngebut, dan sambil lihat situasi jalanan. Ini jalanan juga lancar aja ya. Oke, kita pantau terus perjalanan kita. Sebelumnya jangan lupa subscribe dulu, subscribe. Ya, kita lewat jalur tol Jakarta Cikampek nih, masih di Karawang ya guys, di kilometer 41. Recording complete.
di tol Cipali ya guys. Ini kita jalan 100. Kita jalan 100 aja nih guys. Pemandangannya keren, cuacanya cerah, langitnya bagus. Kondisi lalu lintasnya ramai lancar. Guys, kita ini masih di tol Cipali di kilometer 170 nih guys, 178. Kita lari berapa nih? 190-an. 90 ya, mau 100 lah, 100 tuh. 97, 98. 100. Ya, segini-segini aja ya. Enggak usah kenceng-kenceng. Demi keamanan karena kita bawa orang banyak. Orang dua. Oke, lanjut terus. Bahnya Jimny. Iya. Siapa? Kita mau keluar tolnya, kita lewat Slawi ya, guys. Ini kita keluar tol Slawi Guci Tegal. Nah, ini kita lewat sini aja karena di Probok lagi ada perbaikan jalan, katanya macet. Nah, kita lewat sini saja. Pas tol tinggal Pemalang gerbang tol Tegal. Sampai mana nih? Sampai Tegal gas ya Gael. Nah, oke, kita ambil lajur yang kanan. Oh, wow, wow, wow. Cet. Ini kita ke set. Masuk ke ini ya. Kita ke Kota Tegal ya, guys. Awi. Semarang belok kanan. Ini kita lihat tuh pelangnya arah Purwokerto lurus terus. Sekarang di daerah Bumi Ayu nih guys, pegunungannya indah ya. Pemandangannya keren. Nih di sini treknya, jalurnya lumayan naik turun tapi nggak terlalu tajam.
kecepatan rata-rata 40-70 km/jam nih guys. Wah, yuk lanjut terus. Halo guys, kita sudah sampai di Banjarnegara ini. Gini posisinya di Klampok. Di pertigaan Klampok ini guys. Ini kita ntar lagi isi bensin ya, untuk cari tahu seberapa konsumsi BBM R3 umur 10 tahun ini. Di guys depan kita nanti ada, ntar lagi ada pom bensin nih. Kalau kalian lihat ada gapuranya, selamat datang di Banjarnegara Gilar-Gilar Bang Jateng. Nah di depan nih kita ada pom bensin ya guys. Kita langsung isi kembali ke full lagi ya, biar tahu nanti kita hitung habisnya berapa. Nanti dihitung dengan jarak yang sudah kita tempuh barusan ya. Ini sudah 387 sekian kilometer. Nanti kita hitung lebih akuratnya. Kita isi lagi pakai Pertalite lagi nih guys, karena ya dari dulu kita isinya Pertalite. Kita langsung isi di pom bensin nih guys. Kita buka dulu tuh bensinnya. Cot. Kita lihat 242. Ini mbak 242. 24,17 liter. Kembalinya 8.000. Ya, kasih. Nah, udah. Ini udah nyampe nih, udah kita isi bensin lagi. Ini perjalanannya. Ini kita menempuh jarak, ini tripnya ya, 387,3 km ya. Kalau kita lihat untuk efisiensi BBM-nya di angka ini 18,4 km per liter. Nah, kita coba hitung. Ini tadi kita habis isi bensin full lagi. Ini habisnya ini nih, guys. Aduh, buram ya. Pertalite ini habis 24,17 liter nih, guys. Kelihatan kan 24,17 liter. Pertalite 241.700. Kita hitung efisiensi BBM-nya, guys. Jadi, hitungannya adalah 387,3 km dibagi dengan jumlah bensin yang tadi kita beli nih guys, 24,17. Kita bagi 24,17, kita bagi 24,17 liter. Jadi ketemunya adalah 16 km per liter ya guys. Jadi 1 banding 16. Tapi kalau di dashboard atau di MID ini tadi ketemunya 18,4. Jadi ada selisih ya guys. Jadi ada selisih antara MID dengan aktualnya. Karena memang aktualnya ini saya ini sudah ganti ya. Saya sudah ganti bannya lebih besar dan peraknya lebih besar, lebih berat. Jadi pasti akan mempengaruhi konsumsi BBM-nya nih guys. Kalau kalian lihat ini mobilnya memang udah saya ganti dengan pelek ring 18 dan bannya 215/40. Jadi akan berpengaruh pada keborosan ya guys, gitu. Kemudian untuk kondisi mobil ini selain diganti bannya, saya juga sudah ganti resonatornya. Sudah bukan standar karena kemarin sudah kropos gitu guys. Oke, jadi aktualnya mobil ini yang R3 sudah berumur 10 tahun, konsumsinya 1 banding 16 secara aktual ya guys, perjalanan sepanjang 387,3 km. Oke,
mungkin buat kalian, buat referensi yang beli mobil second R3 bisa buat jadikan acuan konsumsi bahan bakar di umur 10 tahun seperti ini dengan kondisi yang velg dan ban sudah besar ring 18. Mungkin kalau dengan kondisi standar menggunakan apa namanya ring 15, saya rasa akan lebih dari ini ya guys. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini guys, Sigi Media Net Pictures. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye bye. We'll be right back.